Apakah wali itu mesti seseorang yang terjaga dari dosa? Enggak. Jadi siapa yang meyakini wali terpelihara dari dosa, maksum, maka dia sudah keliru, akidahnya menyimpang. Seorang wali hanya mahfuz, kalbunya dijaga Allah, fisiknya belum tentu dijaga Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Junaid pernah ditanya, apakah seorang wali bisa bermaksiat? Jawaban beliau, itu kehendak Allah. Maksudnya apa? Seorang wali tidak bisa mengatur dirinya untuk tidak maksiat, karena itu sudah takdir dari Allah. Tapi seorang wali ketika maksiat, dia tahu cara kembali kepada Allah. Ini bedanya wali sama bukan wali. Ada enggak wali tambah tersentuh dengan maksiat? Banyak. Makanya banyak orang yang sombong dengan taatnya. Itu kalau Allah melirik orang ini akan dibiarkan oleh Allah sejenak bermaksiat. Ketika dia bermaksiat, Allah ambil lagi, lalu dia sadar, ya Rob, ampunkan aku, dan dia bisa nangis. Makanya kadang-kadang kita yang merasa banyak ibadah ini, Allah jebak Pak dengan takdir-takdir yang kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita sudah maksiat. Jadi jangan GR dulu kalau sudah beribadah, ya belum tentu jadi wali.